Aksi teror di jalan raya kembali terjadi menimpa seorang pria di Jalan Poros Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam video yang viral di TikTok ini terlihat beberapa pemuda hendak berbelanja di warung pinggir jalan. Tiba-tiba sebuah busur menancap ke lengan pria yang juga hendak masuk ke warung. Dua orang pemuda yang sedang duduk di atas motor terlihat kaget dan menoleh ke belakang mencari si pelaku. Namun ternyata pelaku yang mengendarai sepeda motor kembali menghampiri warung dan melepaskan busur. Sontak mereka yang berada di depan warung berlarian menyelamatkan diri. Diduga pelaku sengaja mengincar para pemuda yang sedang berbelanja itu. Tidak diketahui seperti apa kondisi terkini dari si korban, namun warganet berharap agar pelaku segera diamankan. Itulah tadi update video terbaru dari Transnesia. Jangan lupa pantengin terus video-video dari kami ya. Terima kasih Transnetik dan sampai jumpa.